Gue baru buka game ini dan gue ngeliat anjay CODM Lite. Backgroundnya Shipment coy, Shipment Modern Warfare 19 atau Shipment 19. Yaudah kita play aja ya. Ini anjir Nuketown. Ini Nuketown dan yang di sebelah kanan Nuketown nih gue nggak tahu nih map COD atau bukan. Tapi kalau map COD kemungkinan map COD Cold War. Bukan Crossroad tapi Yamantau ya. Kayaknya sih Yamantau seingat gue. aduh nih gimana? Dah tadi, Nuketown bro, kita main di Nuketown di sini ya. Ada Captain John, ada Scarface, ada Waka, Sakip, Hyper. Loading lagi Modern Siege, gokil. Nih Ghost ya, ini sebelahnya Ghost yang jahat juga. Siapa namanya Road ya? Gue lupa namanya. Pokoknya depannya R gue lupa. Oke. Ini dia teman-teman, the version of a Nuketown. 51 MB. Duh, gak ada suara nembak ya kak? Ya Allah mati. Gue kira HP gue gak crash bro, kaget gue. Serius sih gak ada suara game ya kak? Mati bro, gila lot banget musuhnya. Wah anjir, ngelekal gue. Apa ini teman gua? Oh itu teman gua tadi, ya ampun. Ya ampun bro, teman gua tadi bro. Nah damage dimana gua? Wah di sini ternyata dia. Modern kau. Gini versi Nuketown yang emang agak aneh sih. Auto fire coba kita matiin ya, kita manual fire ya. Ini tangga bolong gak bisa nembak tapi gua. Oh bisa headshot. Wah, musuhnya cerdas sekali, bro. Wah, akhirnya kita mati. Ini kenapa gak ada suaranya game ya? Kita perang lagi, guys. Lah. Sumpah loh. Ini iklannya ada suaranya loh. Dan by the way, Revelation game baru keluar nih, bro. Shotgun. Oke, shotgun. Watch videonya to get this weapon for next match. Oke, kita iklan dulu ya. Kita tonton iklannya buat dapetin shotgun. Congratulations. Anjay. Ntar dulu. Iklan lagi kasut. Oke, kita coba relog dulu ya bro ya. Gila, engine-nya sama Unity bro. Nah, dari suaranya sekarang. Oh, ini map-nya bro, Eagle Nest. Ini namanya Death Trap ya. Nuketown namanya Death Trap. Coba kita lihat Eagle Nest ya. Ini gue ngeliatnya kayak ya mantau soalnya. Ini iklan apa nih, game apa lagi? Modern Strike Online. Oke, okay. Ya iklan game FPS dalam game FPS. Gokil sih. Suara gamenya jangan bilang hilang lagi abis kena iklan. Goblok nih game. Asli. Summit ya? Summit ya? Iya bener Summit bukan sih? Sumpah, gue pikir ya mantau. Nggak tahu lah gue ya. Kalian terus di kolom komen aja, menurut kalian ini map apa bro? Di dalam musuh ada musuh anjir. Kok nggak bisa gue tembak gitu? Dia udah kayak Clove nih anjir. Wah, Clove biji pedot. Kita kabur dulu bro. Kita butuh healing. Ada healing kah? Nggak ada healing. Wanjih. Lempar granatnya lihat dong. Wah, iya yang lempar kemana tahu dia. Anjir, mati dong gua, bro. Wah. Shotgun. Lah, shotgunnya masih ke-lock, bro. Jadi shotgunnya ini kebukanya cuma karena tadi kita nonton iklan. Buat next game, kalau kita ganti lagi kayaknya shotgunnya hilang gitu. Iya, nggak tahu nih map kayak apa sih, mirip-mirip Summit juga sebenarnya sih, cuma emang agak beda aja. Lu bisa lihat di mini map musuhnya kelihatan bro. Ini permanen UAV, mana sih tembak kapan kok ini? Ini gua pencet-pencet tembak, anjay shotgunnya nggak menembak kalau nggak diem, masih diem menembak lu. Tuh, reload cepet banget.
tuh. Kadang diem pun gak mau nembak deh. Gak mau katakan. Wah. Wah, jump scare. Oke, okay, shotgunnya saya sulit makanya. Kita ganti yang lain ya bro. SMG nih, belum pakai SMG kita kan. Pakai SMG. Eh, justru kita udah pakai SMG. Yang belum kita pakai tuh justru AR-nya ya. Kita mati dulu deh ya. Habis itu kita ganti tadi AK-47. Gue pikir tadi awal-awal yang kita pakai tuh AK-47. Ini tuh. Sumpah gak usah di-caker bro. Ini aliran hipfire ini. Mati kali. Wah, gak mau mati dia. Oke, kita ganti pakai. Loh, waktunya nambah jadi 3 menit. Oh, assaultnya gak bisa dipake. Senjata kita cuma satu, bro. Lu kalau mau ganti senjata, lu pasti nonton iklan. Dan iklannya berharap aja senjata yang lu mau. Gokil, dapat kemo, dapat RDS. Tuki taki, tuki taki, tuki taki, tuki taki, tuki taki. Tembak kapan gua? Gila kalau di scope pakai RDS-nya matinya cepet banget. Oke bro, itu dulu aja deh buat gameplaynya ini. Anjir, gue bingung sendiri gue. Kadang musuh, kadang temen, bingung yang mana. Gue coba tadi pengen ngeliat aja gitu kan game-nya kayak gimana sih. Soalnya ngeliat tampilannya kok mirip sama COD, mirip banget. Ternyata lumayan mirip sih. Wih, Revelation gila rame banget. Gua sebenarnya kaget pas sama laman loginnya ini sih. Begitu lo login, lo masuk ke gamenya tuh udah kelihatan shipmentnya gitu. Apalagi lo baru main CODM shipment, terus lo ngeliat ini gitu kan. Wah, anjay. Shipment belakangnya depannya Omobi. Oh,